baru join ataupun terleft, pastikan anda join semula. Saya tengok ada yang mungkin terleft, Nurul Husna Dahalan, sila join semula. Okey, Nurul Alia, sila join semula. Mungkin ada technical yang berlaku, tiba-tiba keluar. Alright, kita mulakan dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ada ini. Alright, apa khabar kepada semua yang setiap hari, saban hari menunggu dan mengikuti, okey, kelas kita pada hari ini dan hari-hari sebelum ini. Alright, ada sedikit pengumuman. Kalau anda perhatikan awal-awal tadi keluar situ, gambar baru, lepas tu tajuk pun telah pun berubah. Tajuknya menjadi AdMap Power. Okay, alright, AdMap Power. Saya nak semua sekali AdMap Power. Dalam bahagian chat, AdMap Power. Alright, okay, terima kasih. Alright, AdMap Power. Okay, baik. Ada yang bertanya, kalau saya kelas math. Okay, saya form 3, saya form 4. Okay, saya tak ambil matematik tambahan. Tapi tajuk AdMap Power. Jangan risau, okay, hari ini dan beberapa hari yang akan datang ini sebenarnya apa yang berlaku ialah anda akan belajar lebih kepada asas. Sebab itu, walaupun anda tidak mengambil matematik tambahan, tetapi anda akan belajar asas matematik berkaitan bagaimana kita nak meningkatkan, okay, meningkatkan kepuasan. Kalau sebelum ni, sangat tertukar dia menjadi lulus. Kalau sebelum ni lulus, tertukar menjadi A plus. Amin. Semua jawab amin. Alright, so saya doakan siapa yang menonton pada hari ini semua diberi kekuatan, diberi kesenangan, diberi okey natijah yang baik supaya anda dapat menjawab soalan SPM yang akan dijadualkan. Bila kita belum dapat lagi green light, kita belum dapat lagi maklumat, tetapi yang penting, yang pasti, anda perlu menduduki SPM bagi yang mengambil SPM, okay, bagi tahun ini. Alright, so sebagai permulaan, saya termulakan, okay, dengan sedikit statistik. Ini berita sedikit. Tak nafas dulu. Semua sekali, tak nafas. Lepas. Tak nafas. Lepas. Kenapa Alright, semalam saya beri dua tugasan. Ada tiga perkara kena buat sebenarnya. Tetapi daripada tiga perkara tersebut, dua tugasan yang perlu dibuat. Nampak mata saya? Tetapi sedikit yang menyedihkan saya, ini serius. Okay, ini serius. Right? Jika anda betul-betul committed, okay, untuk berjaya, bukan saja untuk matematik ataupun matematik tambahan saja, berjaya dalam hidup. Okay, yang penting sekali bagi anda yang menonton pada hari ini ialah commitment. Okay, commitment. Jadi semalam ada 23 orang, okay, yang join. 23 orang yang join semalam hari Isnin, 13 hari bulan. Daripada 23 orang yang join, yang hantar tugasan, yang hantar tugasan, 23 orang yang hantar tugasan, yang hantar tugasan cerita, ada banyak sangat. 5 je. 5 je yang hantar tugasan pasal cerita. Ingat tak cerita tu? Ceritanya pasal rama-rama.
Rama-rama berada di serombong kereta api Express Hogwarts. Okey, yang hantar tugasan 5 je. Alah. Itu tugasan pertama. Tugasan kedua kan kena buat 4 soalan graf. Ha, yang hantar tahu siapa? Yang hantar. Tak perlu siapalah. Yang hantar hanya dua. Itulah berita sedih sikitlah saya. Sebab apa? Dengar sini. Okay. Semua sekali ikut saya. Walaupun saya tak rampak, semua sekali ikut saya. Okay, ikut saya. Ha, siapa tak ikut dosa. Ikut saya. How you do anything is how you do everything. Okay. Jadi ialah percakapan. Sekarang buat dalam bentuk perbuatan. How you do anything is how you do everything. Okay. Okay, saya ulang sekali lagi. How you do anything is how you do everything. Okay, saya nak kalau betul-betul tuan dah committed, cuba type dalam chat. How you do anything is how you do everything. Semua sekali, type. Type semua sekali. How you do anything is how you do everything. Ha, itu tengok. Okay. Apa maksudnya how you do anything is how you do everything ni? Ha, maksudnya ialah bagaimana kita buat satu-satu benda, right? Itulah yang kita buat untuk semua benda. Bagaimana kita buat sesuatu benda, satu benda kecil ni bagaimana kita buat, itulah yang kita buat semua benda. Tak percaya? Okay. Kalau suka tangguh, okay, kita dapati dalam hidup kita ada je benda yang tangguh. Okay, contoh. Ha, contoh. Baik. Mak panggil. Halo. Lipat kain. Jagilah mak. How you do anything is how you do everything. Sebab itu, kalau kita nak berkaya dalam matematik tambahan ataupun matematik ataupun dalam hidup, apabila disuruh buat, buat je. Saya bukan nak suruh buat dengan betul. Saya nak suruh anda buat je. Katalah ada 4 soalan saya berikan tu. Okay, satu pun dapat. Tapi at least dah hantar je kertas. Adalah garis X, Y. Itu pun saya terima. Okay. Baik. Hari ni pastikan. Okay, hari ni pastikan. Saya sebenarnya tak marah. Tak marah pun. Geram je. Right? Geram je. Bayangkan macam ni lah, kalau kita biasa tangguh, okay, apabila kita buat satu-satu benda, kita akan dapat power, kenapa lah aku cerita-cerita untuk tangguh. Ha, tu belum lagi cerita anda akan berumah tangga nanti, tu belum cerita lagi anda akan berkahwin, mempunyai anak sebagainya. Ini cerita baru buat kerja yang diberikan tu pun tak banyak. Tetapi, ha, tak selesai juga. Itu yang penting sekali. Right? Apabila kita buat satu-satu benda. Right? So, saya tak nak dalam mood saya sekarang ni, mood okay, bersemangat untuk ajar anda. Saya tak nak marah, tapi ingat. Sentiasa perkara ini kita akan ingatkan anda supaya anda akan jadi seorang pelajar yang baik, seorang pelajar yang cemerlang, seorang pelajar yang bagus. Okay? Saya dapati ada, oh, terima kasih Cikgu Nohidah kena join bersama-sama kita pada hari ini. Right? So, kepada anda, okay, ada 3 perkara semalam saya beritahu. Yang pertama, hantar tugasan yang cerita rama-rama, okay, kereta api dan seterusnya kumpul kembang dan sebagainya. Right? Saya percaya anda masih ingat cerita tersebut. Okay? Baik. Kedua ialah 4 soalan tugasan yang saya berikan tu, saya nak anda okay, hantar dalam Telegram. Apabila hantar Telegram, saya tengok kalau betul saya akan bagi excellent. Kalau tak betul ataupun ada salah mana-mana, saya akan tolong bulatkan.
Sebenarnya semalam saya tak cek sepenuhnya. Okay, sebab saya nak tengok ialah komitmen. Saya ingin melihat komitmen anda. So, terbukti. Kalau kita kira siapa ratus, 23 orang yang hantar tugasan hanya 5 orang. Okay, kalau 25, 5 maksudnya 20%. 20% sahaja. So, pastikan ubah sikap. Siapa yang berjanji ubah sikap, tulis saya akan berubah cikgu. Itu janji saya. Apabila anda tulis, anda akan ingat. Dan apabila anda ingat, maka saya akan doakan anda akan menjadi pelajar yang cemerlang, pelajar yang akan mendapat keputusan yang baik. Okay. Tadi pun kita dalam mesyuarat bersama PPD tadi, kita antaralah tempat kedua diungguli oleh daerah Perlebilah, bagi pelajar yang daerah Perlebilah lah. Nanti sempat pula ada pelajar daripada Senilai, Seremban ke apa, sebab kebanyakan daripada daerah Perlebilah. Itu tempat yang kedua bagi matematik tambahan. Okay. Bagi matematik antara yang terbaik. Bagi yang ambil fizik, tempat pertama tu. Ha? Wah, calang-calang Perlebilah ni. Tetapi kita nak maintain. Kita nak jadi orang yang sentiasa terbilang. Bermula dengan apa? Dia bukannya bermula dapat terus dapat 100%. Dia bermula daripada perubahan sikap. Selalu saya sebut tentang sikap. Okey, jangan buang masa. Kita terus saja belajar pada hari ini. Hari ini kita akan cerita kisah Ali dan Fatimah. Ali dan Fatimah? Ali dan Fatimah. Untuk pengetahuan anda, Ali dengan Fatimah ni, Ali ada 3 orang anak, Fatimah ada 2 orang anak. Ceritanya, nampak contohnya macam tak sesuai, tapi untuk nak memahamkan anda, sebab hari ni memang basic gila, gila pun tak basic macam tu kita akan belajar. Kita akan belajar tentang pecahan. Pecahan kau, pecahan dan perpuluhan. Okay, asas utama yang menjadi kelemahan pelajar apabila nak menguasai terutamanya matematik dan matematik tambahan. Perpuluhan dan pecahan. Hari ini kita lebih fokus kepada pecahan. Cikgu, kenapa belajar pecahan? Kan sekolah rendah. Betul? Saya akui. Tetapi itulah masalah ketara sekali. Apabila dapat pecahan, kalau campur jadi macam mana, kalau tolak jadi macam mana, kalau darab jadi macam mana, kalau bahagia jadi macam mana. Sebab itu kita mula daripada awal. Setuju? Kalau setuju, bagi thumbs up 2 dekat chat. Bagi yang mereka mungkin nampak macam, alah benda ni senang lah. Alright, senang tak apa macam ni. Selalu saya bagi tahu, apabila cawan anda penuh, okay, penuh ni maksudnya air tu penuh, okay, tuang dahulu. Anggaplah anda belum tahu supaya anda dapat tambah lagi ilmu yang ada dalam pemikiran kita, pada diri kita. Dan itulah ciri-ciri pelajar yang cemerlang. Okay? Sebab itu sebahagian daripada adab berguru. Itu yang penting sekali apabila kita buat sesuatu perkara. Contoh, apabila dapat soalan seperti ini. Sekejap. Soalannya very, very basic. Very basic. Basic pun tak very macam tu. Alright. Soalan dia seperti ini. Okay. Tunggu sebentar. Kita share supaya semua dapat lihat. Soalan simple je. Simple sangat-sangat. Baik. Adakah belum lagi, dia tengah loading. Sabar, tunggu sekejap. Alright, dah nampak ke belum? Masih loading. Okay, sekejap. Sabar. Sebahagian daripada iman. Okay, dah nampak belum? Soalannya. Kalau dah nampak. Okay. Bagus. Respon yang baik. Apabila anda respon, maksudnya anda sedang belajar. Sebab itu, apabila kita belajar ilmu, kita kena respon dalam, kalau dalam bentuk ni. Respon berarti kata bukannya bercakap, membantah sebagai tak. Respon maksudnya, sebagai contoh kalau kita dalam kelas kan
kalau kita anggut-anggut sikit, oh anggut-anggut sikit, itu respon-respon yang memberi kita kekuatan, terutamanya kepada guru untuk meneruskan. Kalau nampak macam, oh kerut je ni, oh tak faham, cikgu akan pulang, itu je. Okey, ni soalan dia. Soalannya, nombor satu, negatif 1/2/3 tambah 2/3/5. Okey, itu soalan nombor satu. Soalan yang kedua, negatif 1/2/3 tolak. Nah, itu tolak. Jadi saya tak payah baca. Tengok ya apa simbol yang berbeza. Okey, yang ketiganya ialah darab dan juga bahagi. Jadi saya nak memperkenalkan dahulu konsep asas berkaitan dengan kisah Ali dan Aminah. So, apabila saya cerita tentang Ali dan Aminah, anda kena ingat kisah ini apabila kita buat soalan-soalan pecahan ataupun perpuluhan pecahan sebagai asas dia. Baik. Cuba perhatikan, Ali ada 3 orang anak. Okey, Ali ada 3 orang anak. Manakala Aminah ada 2 orang anak. Operasi sekarang operasi campur. Ibarat macam ni, Ali ialah seorang duda ada 3 orang anak. Contoh duda, Aminah pula. Aminah belum kahwin. Okey, janda lah maksudnya janda. Ha, contoh tak apa ni, tetapi untuk memudahkan pemahaman, itulah yang saya ceritakan. Ali ada 3 orang anak, duda lah. Ali ni duda, 3 orang anak. Aminah ni janda, 2 orang anak. Apabila mereka disatukan, kahwin, maksudnya campur, apa yang berlaku ialah anak Aminah ada 2 orang ni, dengan kita saya. Ali ada 3 orang anak, Aminah ada 2 orang anak. Okey, apabila mereka berkahwin, maka anak Aminah akan jadi anak Ali juga. Manakala anak Ali akan jadi anak Aminah juga. Maksudnya di sini Ali, okey tengok eh, saya tandakan Ali ada 3 orang anak berkahwin dengan Aminah yang ada 2 orang anak. Apabila mereka berkahwin, berkahwin ni maksud campur, okey, maka anak Aminah ini mestilah menjadi anak Ali juga. Anak Ali yang 3 orang ni mestilah jadi anak Aminah juga. Right? Jadi apabila mereka berkahwin, kasih sayang bertambah, maka anak 3 orang yang ada pada Ali dan juga anak Aminah yang ada 2 orang tu perlulah di kumpulkan sekali. Ha, itu maksudnya. Right? Ha, faham tak cerita ni? Kalau faham, beri tanda senyum. Kalau faham. Senyum tu ada makna tu. Ha, saya nak tengok. Cerita saya ni, anda faham ke tak faham? Okey, baik, faham. Campur tu apa? Campur, campur. Apa maksud campur tadi? Apa maksud campur tadi? Ha. Saya tahu katanya. Apa maksud campur? Campur tu maksudnya kahwin lah, kahwin. Yes. Alright, alright. Bagus. Okay, campur terkahwin. Ali ada, kembali balik tadi. Ali ada berapa orang anak? Ada 3. Aminah ada 2 orang anak. Okay. Nur Maisarah ada presenting pula. Pastikan anda. Okay. Jangan present apa-apa. Alright. Baik. Jadi kita kembali balik. Kalau tadi kan, kalau bercerai, kena bercerai. Bercerai. Ini kisah bercerai pula. Wah, kesian. Bercerai. Okay. Walaupun dia dibenarkan dalam agama, tetapi itu daripada Allah benci apabila kisahnya bercerai. Alright. Okay. Ali ada 3 orang anak, bercerai dengan Aminah yang ada 2 orang anak. Itu kahwin. Kali bercerai. Bercerai. Okay, pastikan anda mute anda. Tutup. Okay, Ali ada 3 orang anak. Aminah ada 2 orang anak. Okay, mereka bercerai. Apabila bercerai, hubungan anak dengan bapa dia macam mana? Tetap ada ke tak ada bercerai?
kita hanya bercerai suami isteri saja. Anak tetap anak dan kau. Walaupun daripada kau. Itu maksudnya. Sebab itu, walaupun anak Aminah ni dua ni, milik Aminah, tapi apabila mereka bercerai, dua ni tetap ahli sayang. Sebab pernah jadi anaknya. Okay, walaupun anak tiri. Manakala anak tiga orang yang asalnya daripada Ali cuba dikasihi oleh Aminah. Sebab apa? Asalnya mereka adalah adik-adik walaupun mereka adik-adik tiri. Kasih sayang mereka macam mana? Anak kasih sayang mereka tetap terjalin. Sebab itu kasih sayang tersebut dikumpulkan. Faham ke faham? Alright, kalau faham, beri thumbs up satu. Tadi cerita kahwin, sekarang cerita cerai. Saya tengok orang yang faham cerita saya ni. Ada yang baru masuk. Okey, tak apa. Saya alright. So, ingat. Okey, walaupun nampak macam cerita tahap apa, tetapi cerita ini amat penting apabila kita buat pecahan cerita Ali dan Aminah. Lepas ni confirm anda akan ingat. Kau pernah dengar tak cerita Ali dengan Aminah? Tahulah tu. Alright. So, itu cerita kahwin ataupun campur dan juga cerai. Contoh tolak. Bagaimana pula kalau darab kan? Kita tengok darab pula. Macam mana kalau darab ni? Kalau darab, okey. Darab ni maksudnya okay, kasih sayang bertambah-tambah. Kasih sayang bertambah-tambah. Apa yang akan berlaku? So apa yang akan berlaku ialah Ali dengan Aminah darab je. Kasih sayang tetap kasih sayang. Tambah kasih sayang satu lagi. Ada. Kasih sayang tetap kasih sayang. Kasih sayang tetap kasih sayang. Okey. Anak je dah. Anak tetap dikumpulkan. Kasih sayang. Adakah kita kasih sayang tiga orang anak, kasih sayang dua orang anak, tambah lagi satu orang anak? Tak. Okey. Sebab kes ini adalah anak tetap tiga, anak tetap dua. Ini gandaan untuk kasih sayang. Apa maksud tanda darab tadi? Menggandakan kasih sayang. Okey. Campur tadi bererti kahwin. Tolak tadi bererti bercerai. X ini atau bukan X. Darab ini ialah bertambah kasih sayang. Itu maksudnya. Samalah juga dengan bahagi. Okey. Apa maksud bahagi? Kali ada tiga orang anak membahagikan kasih sayang antara Aminah dengan yang ada dua orang anak. So apabila kita bahagikan kasih sayang Ali ada tiga orang anak, Aminah yang ada dua orang anak, maka yang penting sekali apa? Boleh dibahagikan. Maksudnya Ali pun sayanglah dengan anak Aminah, Aminah pun sayanglah dengan anak Ali. Jadi apa yang kita buat? Sebab itu kita dapati bahawa apabila kita bahagikan, kita tambah kasih sayang dia menjadi begini. Ali, Aminah dengan Ali ni akan sebab dia bahagi turun bawah. Turun bawah. Anak di atas. Jadi Ali pun bahagi dengan harapkan dengan anaknya dan tiga orang anak Aminah. Tetap Aminah sayang apabila bergandanya kasih sayang. Sebab apa? Sebab apabila kita bahagikan kasih sayang, dia jadi balik. Itu kes dia. Jadi itulah formula yang paling utama apabila kita buat pecahan. Apabila kita tambah, ulang balik. Apabila kita tambah, itu maksudnya kahwin. Apabila kahwin, pastikan cerita pasal anak. Anak kau, anak aku jua. Ini maksudnya. Okey. Anak kau, anak aku jua. Apabila kita bercerai, okey. Anak kau tetap anak aku juga. Walaupun kita berpisah. Anak kau tetap anak aku juga. Walaupun kita berpisah. Okey, sebab itu kita dapati bahawa dua dan tiga ada kat atas. Apabila kita darab kasih sayang sahaja, orang tetap sama, anak tetap juga tambah kasih sayangnya. Sama juga apabila kita bahagi kasih sayang, maka kita tukarkan menjadi lebih intim, rapatlah dengan anaknya. Ali rapat dengan anak, Aminah rapat dengan Ali, dan miliknya Ali milik mempunyai anak tiga orang, Aminah mempunyai anak dua orang. Alright, so saya harap anda dapat konsep ini supaya anda tidak lagi membuat kesilapan
apabila kita buat soalan-soalan berkaitan dengan pecahan. Okey, baik. Sekarang, ini permudahkan. Alright. Sekarang kita tengok soalan tadi. Okey, soalan nombor satu. Saya besarkan dahulu. Okey. Baik, saya nak tanya, adakah saya terlalu cepat? Kalau okey, tanda thumbs up satu. Sebab saya takut saya kata cepat sangat, anda lambat untuk mengikut. Okey, beri saya thumbs up kalau anda, alright. Okey, saya perhatikan semua dapat. Ini konsep paling mudah. Baik, saya percaya ada pelajar-pelajar yang pandai dalam grup ini. Ada pelajar-pelajar yang berkeban benda ni kacang sebagainya. Okey, percayalah. Jika ini selalu berlaku, okey, anda dah tahu nak buat macam mana soalan-soalan hebat, soalan-soalan kebat, soalan-soalan yang memang hebat. Tetapi akan berlaku namanya careless mistake. Careless mistake. Benda tu sepatutnya tak berlaku. Tetapi kita buat sebab apa? Sebab kita tak berhati-hati. Sebab itulah saya tunjukkan kepada anda, okey, bahagian paling asas. Pecahan tau, pecahan, pecahan. Sebab itu, walaupun anda tak ambil MAT, okay, anda masih boleh ikut sebab ini memang asas. Walaupun anda mungkin kereta satu, kereta dua, kereta tiga. Sebab anda juga kereta tiga yang join. Okay. So, kita kembali balik kepada soalan. Soalannya berbunyi begini. Anda dah tengok dah. Negatif 1, 2 per 3, tambah 2, 3 per 5. Apa operasi dia? Operasi dia ialah tambah ni ialah kahwin. Tapi sebelum tu kita perlu ingat bahawa cara yang paling mudah untuk kita selesaikan soalan ini ialah soalan pecahan bercampur. Ubah dahulu kepada pecahan. Okey. Pecahan je, tak ada nombor lain. Itu maksud dia. Right. So kita dapatlah begini. Dapat begini. Right. Macam mana dapat 5 per 3? Macam mana dapat 13 per 5? Senang aja. 1 darab dengan 3 dapat 3. Atas ni kita campur. 3 campur 2 dapat 5. Ini pula 5 darab 2 dapat 10. 10 campur 3 dapat 13. Bawah ni kekal sama. 3 sini pun 5. Ini kekal sama. Alright. So bawah dengan nombor ini kita darab, nombor di atas kita campur. Saya percaya anda faham itu. Alright, baik. Operasinya operasi apa? Operasi campur. Apa yang akan berlaku operasi campur? Ingat, Ali dengan Aminah apabila berkahwin. Apa yang akan berlaku? Dia sayang anak dia? Yes, dia sayang anak siapa? Kalau Ali, dia sayang anak Aminah. Kalau Aminah, dia sayang anak Ali. Jadi apa yang berlaku ialah kita darabkan 5 ini. Okey, 5 ni dengan 5 ini. Sebab itu kita buat kurungan seperti ini. Jangan lupa negatif tetap sama ada. Okey. Baik, mungkin ada tanya soalan. Soalan iaitu cikgu, negatifnya ada tengah-tengah. Kenapa ke atas ni? Saya tunjuk keseluruhan dia pula. Okey, saya kecilkan sikit supaya anda boleh tengok keseluruhan dua base ni. Okey, sekejap. Alright, okey. Okey, saya percaya ada dalam 4. Asalnya cikgu, ni negatif dia tengah-tengah. Kenapa ni naik atas? Okey. Baik. Untuk pengetahuan anda, tanda negatif ni kita boleh letak tengah-tengah, kita boleh letak ke atas, kita juga boleh letak ke bawah. Tak kisah. Dia sama saja nilainya. Right? Faham eh? Okey. Baik. 5 dengan 5. Okey, ini ingat tak? Ini anak pada 13 ni. Sini ada Aminah, Nel Ali, anak ada 3. 5, anak Aminah, anak 13 ni harapkan dengan siapa bapa je. Sini. Manakala 3 bawah ni harapkan dengan 13. Okey. Dan bawah ni kita apa? Gandaskan saja, darabkan saja. Kita dapat 35. Okey, itu bagi operasi tambah ataupun operasi kahwin. Jadi kita dapat apa? Negatif biarkan dia kat luar. Okey, 5 darab 5, 25. Okey.
3, 9, dan per dengan 15. Okay, paham eh? Okay. Kemudian, konsep yang saya nak bawa ialah konsep kita dah belajar semasa kelas kita yang pertama ataupun yang kedua. Okay. Yang pertama, yang kedua iaitu negatif ni maksudnya apa? Negatif ni ialah hutang. Hutang. Bayangkan ada kes duit kat sini. Hutang RM25, negatif tu maksudnya hutang. Hutang RM25 tambah RM9. Masih berhutang ke dah selesai hutang? Masih berhutang ataupun dah selesai hutang? Yes, masih berhutang. Jadi, oleh sebab dia hutang RM25, dah bayar RM9, maksudnya hutangnya dah pun berkurang kepada berapa? Hutang RM25, bayar RM9, jadi dia tinggal lagi RM16 ber hutang bawah ni tetap sama. Maka inilah jawapannya. Boleh tak kita kecilkan? Tak boleh. Okay, tak boleh. Kalau kita boleh kecilkan, kita kecilkan. Dan jawapan yang paling cantik ialah apabila kita ada tanda negatif ni kita letak di tengah-tengah balik. Okay, kita letak tengah-tengah balik. Ha, maksudnya macam tu. Ha, jadi itu kita buang. Jadi ini jawapan yang paling cantik. Soalan. Kalau cikgu, kita atas salah ke betul? Tetap betul. Tak ada masalah. Tetapi nak bagi cantik, kita letak di tengah-tengah. Kalau cikgu, kita letak kat bawah pun betul. Tak ada masalah. Tapi yang paling cantik ialah tengah-tengah. Kesimpulannya letak tengah lah. Bagi cantik, letak tengah. Alright. Okay. Sekarang saya nak bagi satu soalan. Saya nak anda buat soalan ini. Dan apabila dah selesai, saya nak tahu jawapannya. Saya bagi masa 2 minit. Lama 2 minit. Satu maklumat yang saya nak kongsi di pelajar-pelajar SPM, terutamanya mengambil matematik tambahan, kalau satu-satu markah yang diberikan tu satu markah, katalah markah satu lah maksudnya. Apakah masa yang perlu di gunakan untuk menyelesaikan soalan tersebut? Saya ulang sekali lagi soalan. Saya nak anda jawab dan cek sekarang. Okay, saya ulang balik soalan saya. Kalau satu markah soalan, lepas tu ada hujung pada macam kotak, satu markah. Berapakah masa yang anda perlu luangkan? Ha. Bagi jawapan, tak apa. Taklah pun tak apa. Ulang sekali lagi. Kalau ada satu soalan, markahnya satu. Satu markah. Apakah masa yang perlu anda luangkan untuk jawab soalan tersebut? Ha. Kurang daripada satu minit. Dua minit. Saya tengok. Okey. Respon. Satu minit. Lebih kurang satu minit. Satu minit. Alright. Okey. Baik. Okey. Tanya yang telah pun menjawab. Saya doakan siapa yang menjawab tu dipermudahkan urusan. Dan saya doakan dia akan buat kerja yang saya akan beri sebentar lagi. Jawapannya ialah teng-teng. Jika markah satu markah, masa yang perlu anda luang ialah 1.5 minit. Apa? 1.5 minit. Okey. Baik. Okey, katalah soalan yang saya berikan ni ialah satu soalan. Okay, saya dah tunjuk dah. Ini soalannya. Negatif 1/2/3 tolak 2/3/5. Okey. Katalah markah ada 2. So berapa minit? Okey. 3 minit. Right, saya beri masa 3 minit dari selamalah 3 minit. Kalau boleh buat 2 minit lah. Okey, selesaikan. Nanti saya bagi tahu jawapannya. Okey, kalau dah dapat jawapannya, cuba tulis. Okey, kalau pecahan maksudnya kita buat slash . Bertulis jawapan anda dalam ruang chat sekarang. Kalau dah dapat jawapannya. Okey, sila beri jawapannya apabila dah dapat. Alright, saya dah tengok ada yang telah pun menjawab. Okey, Kalita daripada TBB telah pun menjawab. Kalita memang seorang pelajar yang bagus. Sentiasa up to date, sentiasa cepat. Okay. Hazahar. Okay. Tahniah Hazahar.
Okey, tanya Hakim yang jawab. Saya tak tahu okay. Betul atau salah, yang penting dia jawab. Tanya Zalika. Wah, Izri, tanya Amirul, tanya. Okey, tanya sebab saya perhatikan dah mula ada perubahan sikap dalam grup ini. Okey, sebab apa? Sebab mula-mula ni dah kena tegur kan. Okey, bukan saya tak ada niat pun. Tak ada niat pun nak marah sebenarnya. Tetapi saya amat sayangkan orang-orang yang bergelar murid ni sebab saya dulu pernah okey orang yang pertama kena lari padang sebab apa? Sebab fail. Orang pertama, saya tak nak anda jadi sesaya. Saya tahu anda ingin membahagiakan adik-beradik anda sebagainya. Saya tak nak anda jadi sesaya. Right? Okey. Bagus. Mari kita semak. Masa pun habis eh. Mari kita semak jawapannya. Adakah betul ataupun betul? Alright. Mula-mula sekali. Okey. Kalau betul, tanda right sikit. Langkah kedua. 5 per 3, 13 per 5. Alright. Bagus. Seterusnya. Saya bawa ke depan sikit. Hampir samalah macam tadi. Hampir sama macam tadi. Tapi operasi tengah dia ialah tolak. Kemudian. Alright. Okay. Baik. Kita perhatikan. Apa yang berlaku sekarang ni ialah 5 darab dengan 5. Kita dapat 25. 3 darab 13. Yes, 13. Kita dapat 39. Yes, 39. Alright, okay. So, maka jawapannya negatif 25 tolak 39. Maksudnya, hutang RM25. Hutang lagi RM39. Bertambah ke berkurang hutang. Bertambah hutangnya menjadi 64. Yes. Right. 64 per 15. Bagus. Saya percaya semua telah pun menjawab dengan betul. Ingat tanda tolak ni kita letak di mana? Tanda tolak ini kita letak di tengah-tengah supaya lebih cantik. Right. So, tanya. Tuliskan excellent jika anda betul. Wah, bagus, bagus. Respon yang bagus dan saya perhatikan anda semua adalah orang-orang yang hebat. Ya, okay, apabila anda buat soalan ini, excellent. Okey. Ingat eh. Apabila kita memuji diri kita, bukannya kita belagak, bukannya kita bongkak, bukannya kita apa ni rasa riak sebagai tak. Apabila kita bersyukur, maka Allah akan tambah lagi. Kita bangga, kita rasa bersyukur, kita rasa best sebab apa kita dapat jawab. Bayangkan apabila kita buat soalan admit tadi, kita boleh jawab semua. Sebab apa? Sebab asas kita dah tip top. Tip top. Pantang tip top. Suka sangat tip top. Baik, kita beralih kepada soalan yang lain. Tanya kepada yang menjawab. Dan tanya juga, mungkin kalau ada sedikit salah tu, itulah proses belajar. Kalau tadi campur, kemudian kita buat tolak. Sekarang kita buat soalan yang ketiga, melibatkan darab. Oh, tadi saya terlupa. Adakah ini jawapan yang terakhir? Ini nombor satu tadi ya. Negatif 16 per 15. Tukar balik kepada. Macam ni. Okay. Faham eh? Alright. Dan soalan kedua tadi. Tukarlah menjadi. Salah. Soalan yang kedua. 64 jadi 5. 4 per 15. Yes. 5. 4 per 15. Okay. Baik. Siapa tak faham macam mana dapat negatif 5, 4, 15? Kalau tak faham, komen sikit sebab saya akan ulang kalau anda ada yang tidak faham.
Saya akan ulang sedikit bagi yang dah faham tu apa. Sabar sekejap. Tak yang tak faham. Yang tidak faham macam mana dapat balik. Kalau tak tukar tak apa ke? Alright, okay. So maksudnya anda faham. Tetapi soalan dia, kalau tak tukar tak apa ke? Tak tukar maksudnya kita boleh tinggalkan jawapan dia macam tu saja. Cuma seelok-eloknya kita tukar. Okay? Seelok-eloknya kita tukar. Baik. Okay. Jadi maksudnya anda faham. Ya, anda faham. Anda tak faham je, apa? Boleh tanya dalam Telegram kalau tak faham. Baik. Kita balik kepada soalan yang ketiga selepas ini. Alright, soalan seterusnya adalah soalan pendarapan. Soalan pendarapan, okay. Tadi campur, ni tolak, sekarang pendarapan. Seperti biasa juga, tukar dahulu. Okay, tukar dahulu kepada seperti ini, darap. Dan ingat, kisah Ali dengan Aminah tadi. Ali dengan Aminah tadi, apa yang berlaku ialah, apabila dia menggandakan cinta, digabung je lah. Okay, digabung sahaja. Maksudnya 5 dengan 13 ni apa yang berlaku ialah darab sahaja. Okey, 5 dengan 13 darab sahaja kita dapat begitu. Yang bawah anak-anaknya pun bertambah kasih sayang darab sahaja. So akhirnya kita akan dapat jawapannya. Okey, 65. Betul ke 65? 5 darab 13. 5 darab 13, 5 darab 10, 50, 5 darab 3, 15, 50 tambah 15, 65. Betul. Okay. 65 per 15. Dan 65 per 15 kita tukar supaya dapat jawapannya negatif 4, 5 per 15. Dan 5 per 15 kita boleh kecil menjadi negatif 4, 1 per 3. Alright. So, untuk nombor 3. Jika anda faham, beri dua thumbs up. Jika anda faham, bagi dua thumbs up. Saya tak risau sangat berkaitan dengan penerapan dan juga pembahagian. Anda lebih cepat tangkap berbanding sambut tolak. Right? Jika anda faham, bagi dua thumbs up, saya nak tengok. Okay? Sebab, right, dua thumbs up. Ada yang bagi satu thumbs up, ni dua thumbs up. Ada yang bagi tiga, satu lagi jari hantu. Macam-macam lah korang ni. Alright, okay, kita balik kepada soalan nombor 4. Soalan nombor 4. Okay. Simple je soalan nombor 4 ini. Soalan nombor 4. Untuk pengetahuan anda, apa yang perlu kita buat dengan soalan nombor 4, kita akan tukar soalan yang sama menjadi... Alright. Okay. Adakah anda masih nampak soalannya? Alright. Soalannya telah pun turun ke bawah. Sebentar, saya tayang semula. Tayang semula soalan tersebut. Okay, dia loading sekejap. Baik, sudahkah anda menampak soalannya? Jangan gaduh. Hafdan kata jangan gaduh. Daripada korang daripada TPP ni memang macam-macam idea ni. Alright, bagus. Okey, saya nak tanya adakah anda nampak soalan? Alright, okey, dah nampak. Baik, bagus. Kita sambung soalan yang keempat. Soalan yang keempat, sama juga soalannya. Saya ubah saja dia punya simbol. Kali ini bahagi. Kalau bahagi, mula-mula sekali seperti biasa tukar dahulu kepada pecahan sahaja. Kemudian ingat, apabila dia membahagikan kasih sayang, Ali ada 3 orang anak, 2 orang anak, Aminah ada 3 orang anak, apabila membahagikan kasih sayang, maka anak-anaknya akan lebih dikasih oleh dia kena tukar, dia bahagi kan. Okay. Jadi apa yang berlaku ialah 13 per 5, 5 per 3 ini tukar dahulu kepada darab. Dan apabila tukar saja kepada darab, 13 turun bawah, 5 di atas. Darablah macam biasa. Kasih sayang Ali dengan anak tirinya, kasih sayang ibu Aminah dengan anak tirinya digandakan. Apalah jawapannya? 25 per 39. Okay.
Perlu tak kita tukarkan dia? Tak perlu, sebab angka yang di atas, okay, pengangka di bawah, penyebut di atas lebih kecil daripada yang di bawah. Maka kita bagi cantik saja negatif letak di tengah-tengah. Alright, so ingat kisah Ali dan Aminah, maka anda akan ingat macam mana nak buat pecahan. Percayalah, insyaAllah lepas ni, bagi yang dah biasa buat soalan-soalan sukar, anda akan dapat elakkan careless mistake yang berlaku. Okay, untuk soalan kerja rumah. Kali ni saya minta sangat-sangat serius, serius. Saya nak anda serius buat kerja rumah. Kita belum lagi cerita pasal rama-rama. Okay, rama-rama dan juga kereta api, kita akan kongsi esok. Esok memang best. Esok memang best. Tapi sebelum tu anda kena buat di rumah dulu. Alright. So pada pertemuan kita sebelum ini, kalau tak silap saya dalam pertemuan yang kedua, kita pertemuan ketiga. Kita cerita tentang kuda Thor. Kuda Thor ni apa? Ku, kurungan. De, darab bahagi. Kuda Thor. Thor ni tambah, tampur pula. Dia betulkan dulu. Tambah. Okey. Tambah tolak. Kuda Thor. Okey. Kurungan darab bagi ini ialah keutamaan apabila kita menyelesaikan satu-satu permasalahan algebra. Okey. Apa-apa kita kena selesaikan kurungan dahulu. Kemudian barulah kita beralih kepada darab dan bahagi. Darab bahagi satu level. Bahagi dulu pun boleh. Darab dulu pun boleh. Tak ada masalah. Dia sama level. Kemudian tambah tolak. Sama juga. Dia sama juga level. Boleh tolak dulu. Boleh tambah dahulu. Tak ada masalah. Saya harap anda masih ingat kuda Thor ini sebab dia ada kaitan dengan soalan kerja rumah yang saya nak beri ni. Alright, mana soalan kerja rumah ni? Saya nak anda salin dan pastikan anda hantar. Hantar dalam Telegram. Okay, soalan nombor 5, 6, 7 dan 8. Okay, gunakan kaedah Ali dan Aminah tadi dan juga kuda Thor. Kita nak selesaikan. Baik, kita tengok soalan nombor 5 ni. Soalan nombor 5 ini, kita ada operasi tambah, kita ada operasi darab. Negatif depan ni bukan operasi ya. Negatif ni adalah nilai bagi 1, 2, 3. Operasi, ini operasi. Tambah dan tolak. Baik, kalau ikut kuda Thor tadi, yang mana yang perlu kita selesaikan dahulu? Cuba nombor 5 nombor 5. Cuba beri jawapan dulu. Antara tambah dengan darab, mana yang perlu kita selesaikan dulu? Saya nak tengok ada faham tak konsep kuda Thor tadi. Yes, kita perlu selesaikan darab dulu. Maksudnya anda faham. Okay, kita tengok seterusnya. Soalan nombor 6. Kita ada operasi tolak, kita ada operasi darab. Mana yang perlu kita selesaikan dulu? Soalan macam trik sikit Kita ada operasi tolak, kita ada operasi darab. Mana yang perlu kita selesai dahulu? Saya nak tengok jawapan anda. Saya nak tengok jawapan nakal anda. Apakah jawapan yang anda berikan? Yes! Tahniah. Saya ucapkan tahniah. Saya doakan anda sentiasa berjaya. Okay? Dalam hidup, dalam mat, apapunlah. Sebab anda faham. Sebab kurungan adalah paling tinggi dalam ranking untuk kita selesaikan. Jadi kita selesaikan dalam kurungan dahulu. Alright. Kembali kepada soalan 7. Kita ada darab, kita ada bahagi. Mana selesaikan dahulu? Dan satu lagi kita ada bahagi, kita ada darab. Okey. Nombor 7 selesaikan apa dulu? Nombor 8 selesaikan apa dulu? Kita tengok respon anda. Tak kisah, dua-dua boleh. Wah, anda memang pelajar excellent lah. Alright. Okey, baik. Jadi saya tinggalkan anda dengan soalan ini. Ingat, okay, how you do anything is how you do everything. Okay, pastikan anda buat soalan ini. Okay, perhatikan saya sekejap walaupun gambar saya kecil kat situ. Nampaklah. Tengok saya sekejap. Okay, tak apa. Macam ni. Saya stop sekejap. Saya nak anda perhatikan saya. Alright. Baik. Okay. Dengar. Saya nak anda buat 6 soalan.
6 soalan, 4 soalan saja, 4 soalan saja, okay, dan hantar dalam Telegram. Anda buat dalam kertas A4, okay, A4 seperti ini, buat 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4, okay, buat dalam kertas A4 dan hantar kepada saya. Hari ini ada syarat sikit. Anda kena hantar kepada saya sebelum pukul 4 petang. Pukul berapa? Anda kena hantar saya sebelum pukul 4 petang. Okey. Baik, saya nak tengok siapa yang paling committed, dan orang yang committed itulah saya doakan dia berjaya dalam hidup. Okey, jadi saya tinggalkan anda dengan soalan ini, saya tayangkan sekali lagi soalan ini. Okey. Tapi sebelum tu sebelum tu, okey, sekejap. Kalau saya tayangkan soalan ini, saya nak anda tolong, okay, tolong saya, bukan tolong saya saja, tolong kawan-kawan kita lah sebenarnya. Kawan-kawan kita yang lemah, mungkin tak dapat, supaya anda share link untuk kelas kita esok. Dan juga petang ini saya akan beri YouTube kelas kita pada hari ini, anda, saya nak anda share dengan mereka supaya mereka pun dapat. Apabila anda share, bayangkan macam ni, okay, 3 perkara yang kita bawa ke alam kubur, ilmu yang bermanfaat. Saya nak anda bawalah ilmu yang bermanfaat dengan cara share. Jangan share cerita yang tak betul, share ilmu, share YouTube, share link untuk join esok, share, bagi tahu juga kena buat kerja dalam YouTube tersebut, share masuk dalam Telegram group lulus. Okay, group lulus Ahmed. Okay, group lulus Ahmed. Dan walaupun anda tak ambil Ahmed, tak apa, jangan risau. Sebab apa? Soalan saya berikan ialah soalan yang meliputi tingkatan 1, 2 dan 3. Buat saja 4 soalan ini. Dan ingat kisah Ali dan Aminah. Right? Ingat kisah Ali dan Aminah. Jadi sekali lagi saya ingat, jangan lupa share dengan kawan-kawan, menunjukkan anda ambil perat pada mereka dan suruh mereka buat. Okey, jadi akhir sekali saya share soalan ini dengan kata-kata itu. InsyaAllah kita esok, esok pukul 10, bukan pukul 12, esok pukul 10 pagi. Okey, dan kita akan berjumpa. Saya harap anda beri komitmen anda sebelum pukul 4, dah siap soalan tersebut. Tak payah fikir pukul 4 lah. Terus buatlah apa cerita kan. Terus buat apalah masalahnya. Ataupun lepas solat Zuhur terus buat. Bila taufik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa esok. Wassalamu. Bye. Sama-sama. Terima kasih. Yes, you are awesome. Terima kasih. Sama-sama.